Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, Nabi apabila masuk hari 10 akhir Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya, membangunkan isterinya, menguatkan tali ikat pinggangnya, yang ini tidak mendekati isterinya dan beribadah sepanjang masa itulah. Kerana Nabi idza dakhala al-ashru min Ramadan, kata Aisyah, aqama layla wa ayqaza imra'ata wa shadda mizar. Itu matanya. Nabi bila masuk 10 yang akhir, Nabi akan bersungguh-sungguh beramal sehingga dia mengikat pinggangnya sekuat-kuatnya, membangunkan isterinya dan baginda berqiyamul lail. Sebab tu munculnya i'tikaf, kesunahan i'tikaf dalam kitab siam, Book of Fasting, mana bab puasa ni dia ada satu bab di hujung sekali. Dia panggil babul i'tikaf. Itulah bab i'tikaf lah. Munculnya persyaratan i'tikaf ialah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf pada 10 akhir bulan Ramadan. Secara umumlah, walaupun ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beri'tikaf pada bulan Ramadan. Ada juga kes Nabi tidak i'tikaf pada bulan Ramadan. Nasai Bukhari. Kenapa? Kerana semua isteri Nabi i'tikaf bersama baginda dan Nabi tak suka. Jadi Nabi meninggalkan i'tikafnya, tapi Nabi qada i'tikaf pada bulan Syawal. Sebagai riwayat kata awal bulan Syawal, sebagai riwayat kata pertengahan bulan Syawal. Pasal apa? Pasal Nabi tak nak bagi nampak benda ni macam wajib lah. Bila isteri Nabi, mula-mula Aisyah minta, kata Abu Sa'id, Nabi i'tikaf okey lah. Tiba-tiba Aisyah minta, ya Rasulullah aku nak i'tikaf. Nabi kata okey lah, i'tikaf lah. Lepas tu mari pula seorang isteri. Mari pula seorang isteri. Akhirnya Nabi pun halau isteri-isteri balik. Dan Nabi pun tidak beriktikaf pada bulan itu. Dan Nabi qadha pada bulan Syawal. Pasal apa? Pasal Nabi ni memanglah, bila benda yang tidak wajib, Nabi tak nak bagi nampak benda tu wajib. Kalau semua isteri Nabi SAW beriktikaf, takut-takut. Macam semayang terawih lah. Kan? Malam pertama orang penuh. Malam kedua, bukan malam kedua sebenarnya, Nabi i'tikaf malam 20 lebih tu. Tapi kali pertama Nabi mai awal bulan sampai 20 lebih tu, masing-masing semayang lah. Semayang di rumah, semayang di rumah, semayang di masjid, di masjid. Nabi bagi kebebasan. Pasal benda yang tidak wajib, kita mesti beri kebebasan dan beramal di atas kelapangan masing-masing. Apa yang agama lapangkan, kita tinggalkan di atas kelapangan. Tapi at the end of the month, bila ujung bulan, Nabi cubalah berjemaah dengan para sahabat. Kali pertama penuh, kali kedua penuh lagi, kali ketiga penuh lagi, kali keempat Nabi tak main lah. Samalah lah kota etika tu pun. Pasal Nabi tak nak nampak benda ni macam wajib, sementara takut diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nampak? Dan Nabi SAW kata, khashitu an yufra alaikum fata'jizuna anhu. Aku tak nak nanti difardukan Allah, lantas kamu akan lemah untuk melakukannya. Sama lah konteks etika pun. Jadi peringkat awal Nabi mensunahkannya, Nabi buat, Nabi galakkan sahabat buat. Tapi bila nampak bersungguh-sungguh sangat sahabat aku ni, isteri aku ni, Nabi pun lari lah. Kan? Beredar dan Nabi tak melakukannya. Jadi ada nampak kelapangan dan kelonggaran di situ lah. Baik. Kemudian puasa Ramadan dan keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Sebab itu wanita nak i'tikaf di masjid tak ada halangan dengan syarat ada suaminya. Jangan kita i'tikaf suami tak ada. Suami kat mana? Mancing tu. Suami kat mana tu? Lepak kedai mama, isteri mari i'tikaf, suami tak ke mana-mana. Habis tu siapa yang nak jaga kita? Sedangkan wanita tidak boleh bersendirian di dalam masjid. Nabi isteri i'tikaf. Pasal Nabi pun i'tikaf sama. Nampak? Perempuan i'tikaf di rumah lah lebih baik. Melainkan kalau di masjid ada buat semayang qiyamul lail berjemaah, sekali-sekala bolehlah mari untuk nak berjemaah bersama-sama. Tapi dalam waktu-waktu yang biasa, i'tikaf di rumah itu lebih baik. Bahkan digalakkan dalam mazhab Syafi'i lah. Kerana wanita di rumah itu lebih bebas dan jauh daripada fitnah.